Saya nama Aris Farisha bin Syarul Effendi dan kembangan pelajarannya sangat baguslah sebelum dan dapat dilihatlah sebelum dan selepas masuk kereta Khalif Blok Bulai. Dia dapat meningkatkan lagi pengetahuan tentang pelajaran agama, terutama membaca Al-Quran dan berkenaan dengan pelajaran agama Islam. Terima kasih. Saya Zarudin bin Zainal Abidin, papa kepada Alia Suhada. Mengenai anak saya ni, banyak perkembangan yang agak positif daripada mula-mula dimasuk daripada 5 tahun. Sehingga sekarang, dia sudah pandai membaca, mengira dan menghafal beberapa surah sampai tercapainya anugerah yang didapat sekarang inilah. Alhamdulillah, syukur pada Tuhan di atas anugerah yang diberikan. Memang saya tak nafikan kerana dengan apa aktiviti yang ada, dengan program yang dijalankan amat bersesuaian dan begitu berkesan sekali pada anak kami. Itu saja. Terima kasih. Anak saya, Muhammad Akil Aikal. Sebenarnya anak saya ni anak tunggal. Jadi dia memang sepenuh kasih sayang saya bagi pada dia. Dan dia ni memang kalau nak katakan dekat rumah tu memang tak pernah, apa kata, tak pernah nak belajar ke apa. Tapi saya tak sangka bila dia masuk Rita Khalif, dia peningkatan ni sangat saya rasa memberangsangkan. Jadi saya sangat berterima kasih di atas apa yang telah Rita Khalif Teluk Pulai sebenarnya yang telah berikan kepada anak saya. Itu saja. Terima kasih. Ini anak kami, Nawa Anur Muhammad Asmuni. Pada pendapat kami, sistem pembelajaran di Rita Khalif amat menepati kehendak yang kami mahukan. Dan kami mengharapkan ibu bapa di luar sana dapat menghantar anak mereka ke Rita Khalif di mana-mana cawangan di seluruh Malaysia. Terima kasih.